반사두. 와, 잔뜩! 워너 메라 잠부! 세이 수카, 세이 수카! 리마 카세, 지구! 샤프 lagi yang dah siap? Saya, saya, saya! Saya, saya, saya! Bagus! Semuanya cantik-cantik! Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu! Untuk simpan duit! Betul-betul? Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Huh? Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke, Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Boleh jatuh tu. Ini semua pasal si Rambo melintas tadi. Bertuah punya ayam. Bok? Bok? Natuk. Terima kasih. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah. Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai dulu dia menang. Cuba Fizi. Jom. Kalau misalnya Lucy dah keluar. Iya. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Tengok ni. Fuyuh. Kau beli semua 5 siri? Ha?
Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Akak, huh? Kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa sibuk nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana diorang ni? Balik-balik lagi. Rose, kenapa ni? Apa dah jadi? Cuba cerita. Biar pun cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah? Kasihan Kak Ros. Tak patah. Terseliur je. Aduh. Sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditangguh takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Sebab boleh. Betul-betul-betul.
Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. Dua sikit, dua sikit, dua sikit. Mak! Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Kau kira apa tu? Tengah kira untung jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah asyik berangan tak tengok jalan. Tak boleh. Biar betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh, cita kaful. Betul. Tapi, itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Haa, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atok pun ada takaful? Itu Aisan. Mestilah. Atok ni pelanggan nombor satu kau kan? Ha? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga. Semua ada. Lu ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang. Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Haiya Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau.
mie gorengmu tu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Oke. Padu, ada tak apa? Ada. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Ni ke kainnya? Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin Ipin? Apa tu? Tabung. Oh, diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh? Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kahwin. Gitu. La 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 la. Apa? Tak kau lagi bayar untuk orang kahwin ke? Entah. Kawan, kawan, sekawan.
dengan batu-batu ni. Entah, disuruh kita kumpul je banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dah penuh. Cepatnya kau kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Datuk, mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hurray! ABCD! Atuk belanja! Main, Jajik, mana pipit? Eh, tadi ada. Dua, tiga gua. Upin pergi mana? Upin! Kita main-main lah. Aku ada mangsa lain.
kau nak lari? Ke kampung kita orang. Aku tak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Nanti aku bawa jumpa. Siapa? Kancil yang bijak. Kancil ada di hutan ni. Iya, tak jauh pun. Seberang sungai. Nak pergi. Kata nak bawa jumpa kancil. Cantiknya.
Jom minum. Kepala besar, bulat. Oh, mesti banyak isi. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Makanan. Aduh. Ngau. Apa tunggu lagi? Selamatkan diri. Kerbau! Oh, kerbau yang berbadan sasa dan gagah. Kasihani aku. Tolong aku. Alihkan dahan kayu yang berat ni dengan tandukmu yang kuat itu. Boleh. Jangan dengar kata-kata Poya. Diam. Tolong kerbau. Jangan kerbau. Jangan terpedaya. Betul-betul. Nanti digigit kaki kau. Yuku. Iya, tinggalkan je dia. Hei, budak-budak. Berani kau rosakkan rancangan aku. Tolong. Tolong gerbau. Tolong gerbau. Yelah. Bayu. Tidak. Menyeberangi sungai ni. Itulah aku minta tolong kerbau untuk bawa kita ke seberang. Dia tahu berenang. Memang aku tahu berenang. Tapi tak selaju buaya. Kita akan dimakannya. Tak nak. Kita orang tahu. Bicara. Kita orang memang bijak. Mari. Bos, ada makanan datang. Ada macam-macam jenis daging. Sedia untuk menyerang. Wahai buaya sekalian. Kami ada utusan dari Raja Sulaiman. Apa? Raja Sulaiman? Terut. Ya. Raja ingin tahu jika sang buaya semua ingin kejauhan makan-makan di istananya. Kami dijemput. Benar. Adakah kamu akan hadir? Kejap. Amin. 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 Amin.
Fokus, fokus. Kami semua akan hadir. Bagus-bagus. Sekarang kami nak ke seberang untuk menyampaikan berita gembira ini pada raja. Bolehkah sang bayi semua menjadi jambatan kami? Eh, boleh. Mestilah boleh. Cepatlah. Satu, dua, tiga, lepas. Kepala buaya aku. Terima kasih, buaya. Bos, bos. Jadi ke makan-makan ni? Kita dah kena tipu. Kena tipu? Alah, tak dapat makan-makan. Macam pernah kena je. Inilah tempat tinggal kancil. Sabar. Harimau, dengar dulu. Apa dengar-dengar? Aku tak kata berdaya lagi dengan tipu muslihat kau. Sini kau. Terima kasih, wahai manusia. Apa korang buat di sini? Sebenarnya... penempatan berdekatan sungai. Pasti kamu dapat kembali ke kampung. Terima kasih, Kanci, Anak, Kepau. Kita orang pergi dulu. Jumpa lagi. Bye. Bye. Kita orang sesat lah tu. Nasib baik pun hutan tunjuk jalan pulang. Iyalah tu. Ingat semua. Jangan merayau dalam hutan. Nanti sesat. Dah, jom balik. Jom. Batu besi naga.